Ya, baik sahabat, terlihat iring-iringan mobil pengiring dari Bapak Presiden Jokowi sudah memasuki lokasi peresmian, yaitu di Desa Bager Merbau. Ya, di situ ada semacam pabrik, ya, pabrik minyak goreng merah. Ya. Dan pabrik minyak goreng merah ini baru pertama kali di ada di Indonesia, tepatnya di Desa Bager Merbau. Ya, satu kebanggaan bagi kita, ya, selaku warga Deli Serdang Sumatera Utara, bahwasanya pabrik pertama minyak goreng makan merah berada di desa kita. Ya, terlihat rombongan Pak Presiden sudah memasuki lokasi peresmian. Mari kita telusuri sahabat bagaimana persiapan yang sudah persiapkan oleh panitia, ya, di mana posisinya Pak Presiden akan berpidato sejenak, mungkin kemudian terjadilah proses penandatanganan prasasti, ya, bahwasanya resmi pabrik minyak goreng makan merah telah resmi diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan tentunya sudah mulai produksi, ya, mulai tanggal 13 Februari ini sudah mulai produksi minyak goreng makan merah. Nah, ini lihat kita sahabat, ini dari Bupati Serdang, ya. Jadi di sini sahabat, di lokasi ini sudah ada persiapan berbagai macam spanduk, ya. Nah, ini dia peresmian pabrik minyak makan merah, ya, Desa Bager Merbau. Lihat di sini sudah ada berbagai macam persiapan-persiapan, ya, dari pihak penyelenggara sound system ataupun spanduk-spanduk yang tentunya mengarah kepada proses peresmian, ya, pembangunan piloting, ya, pabrik minyak makan merah, ya, kapasitas berapa tadi lah, ya, pabrik minyak makan merah Bager Merbau, ya. Kita masuk ke lokasi sahabat. Nah, ini dia, di sini sebelah kiri ada semacam spanduk besar. Di situ ada bagaimana prosedur, ya, dari awal Bapak Presiden memberikan ujangannya, kemudian alur proses pembuatan ataupun pengolahan dari minyak makan merah, ya, mulai dari sekian kapasitas sampai nanti pada akhirnya keluarlah minyak makan merah. Nah, ini dia, ya, alur proses demi proses, ya, terlihat sudah ditampilkan di papan proyek, ya. Nah, ini lokasi, ya, ini dia pabriknya. Kalau saya lihat pabriknya tidak terlalu besar sahabat, ya, tidak sampai berhektar-hektar, tapi di sini sudah mampu memproduksi minyak goreng makan merah, dan ini baru pertama kali berada di Indonesia, tepatnya berada di Bager Merbau, Desa Bager Merbau, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara sahabat, ya. Ini alatnya, dan kemudian di sini ada tangki-tangki, ya, tangki CPO, tangki air, ya, disitulah terjadi proses penyulingan demi penyulingan dari tangki ke tangki, dan di pada akhirnya sampai ke finish pengepakan. Nah, ya sahabat, kita lihat nanti sahabat, ya, ini baru persiapan Pak Jokowi akan datang di sini, ya sahabat. Dan di sini sahabat, banyak yang hadir, ya, dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, ya, gubernur, ya, hadir sini, kemudian dari pihak direktur PT PN 3 ataupun PT PN 2, ya, hadir juga di sini mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meresmikan pabrik pertama, yaitu pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia, ya. Jadi di sini berbagai macam persiapan sudah disediakan oleh pihak penyelenggara, ya, dan kerjasama dengan DPD Pujakusuma Sumatera Utara. Nah, ini dia peresmian pabrik minyak makan
merah pagar merbau ya di sini. Nah, ini dia cikal bakal minyak tadi sahabat ya. Ini adalah bahan dasar dari pembuatan minyak merah. Jadi sini ada saya lihat semacam bongkahan biji sawit yang sudah pecah ya, siap dioleh, nantinya masuk ke proses pendistribusian ataupun proses pengolahan melalui tangki demi tangki ini sahabat ya. Ya, beberapa banyak tangki ya. Nah, di sini dia sampailah nanti pada akhirnya berujung kepada proses pengepakan finishingnya ya sahabat. Kita lihat itu, nah di dia tadi pabrik ini tidak terlalu besar sahabat ya, tidak terlalu besar. Dan kemudian kalau dihitung-hitung, nah ini tangki CPU 01 ya, ada isinya tertulis semuanya ya. Jadi dari tangki ke tangki diolah ya sedemikian rupa, nanti pada akhirnya pada proses pengepakan. Nah ini deh tangki-tangkinya sahabat ya, terbuat dari bahan stainless ya, anti karat. Kita lihat sebagian, ini baru sebagian kita lihat sahabat ya. Nah ini deh pabriknya. Jadi kalau kita lihat pabriknya ini sahabat tidak terlalu besar. Nah, ini dia bagian pengepakan ya, finishingnya sampai ke pengepakan bagian kotak. Nah, di sini ada alat semacam printer dari expired ya. Nah, ini pengepakannya sahabat ya, ada happy packs. Nah, ini kotak kotak-kotak kosong yang itu nantinya ditempatkan kepada daripada minyak yang sudah. Nah, ini dia proses pengeluaran minyak terakhir deh. Nah, di sini deh ya sahabat, di sini berjalan dia langsung ke proses pengepakan. Nah ini dia. Jadi sangat sederhana sahabat ya, tidak terlalu besar pabriknya di sini. Kita lihat makanya Pak Jokowi tidak lama-lama untuk meresmikan pabrik ini, mungkin di bawah 1 jam ya, karena tidak perlu keliling-keliling Pak Jokowi, hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri PUPR, Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Deli Serdang, ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5% adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Pancasila yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing. Harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dijaga gizinya lebih baik.
Jadi yang nanti di sini pakai. Ya, siap. Yang nanti mau beli apa juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali memberikan wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, Direktur Utama PTPN 3, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mundur lagi sini. Berapapun yang bapak produksi kita ambil gitu ya. Ya, Pak. Sini Pak. Ya. Pak Goni. Pak Dirut. Ya. Ya gimana Pak, ada tertarikan buat game motor dan bahan perangannya? Iya, ini kita mau congratulate dulu sama Pak Teten, karena Pak Teten ini setahun terakhir nyiapin pabrik buat kita sama Pak Goni PTPN. Jadi tahun lalu kita cuma diundang ke sini, ini untuk melihat ya, booking demo apa semua, ada miniaturnya. Hari ini ternyata bisa gitu ya. Dan saya tadi bilang Pak Teten sampaikan akan bangun 10 pabrik lagi ya, pabrik lagi. Nah kalau udah seperti itu berarti nanti minyak, utamanya minyak masak ya, kalau di sini namanya minyak makan ya, minyak makan ini nanti bisa harganya bisa baik. Dan saya minta tolong Pak Teten, ini harga lo boleh lebih murah dari kita, dan disitulah kan vitamin A sama E nya lebih tinggi ya, kandungan vitamin A sama E nya lebih tinggi. Nah nanti setelah ini sama Badan Pangan ya, tentunya sama Bulog ya, sama ID Food RRI. Jadi persiapan untuk menjelang pasarnya kira-kira berapa Pak kalau dijual panas? Udah pokoknya Pak Teten berapa aja nanti Pak jualin ya. Itu nggak ada kekhawatiran dengan pemain besar Pak kalau diserap? Loh, bukan kekhawatiran, justru nanti diajak. Iya dong. Ini akan memperbaiki suplai minyak makan sama sekali. Jadi ada banyak pilihan. Pak, ini bisa alternatif buat bansos dulu nggak sih? Iya. Buat bansos, jadi gantinya pakai minyak makan merah gitu. Untuk stunting sebenarnya. Nanti saya sama Pak Asto ya. Pak Asto sama BKKBN. Stunting itu gini kan, stunting itu yang sulit itu kan terkait dengan pola hidup. Nah, susah untuk ngajarin mereka makan yang bergizi gitu. Tapi segala macam kan di kelas bawah itu digoreng. Ya. Nasi goreng, mie goreng, tempe goreng, apalagi kayak yang digoreng. Nah, intervensinya yang paling bagus untuk meningkatkan gizi lewat minyak makan, minyak gorengnya, dan ini memang sangat.